Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Winstreak Channel. Oke, sob, nah jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara tarik tunai link aja di Alfamart ya, sob ya. Nah, jadi gak hanya bisa tarik tunai melalui ATM atau Grafari, tetapi juga link aja bisa tarik tunai melalui Alfamart, sob. Oke, mungkin langsung saja ya. Nah, jadi saya buka dulu aplikasi link aja saya. Kemudian untuk melakukan tarik tunai, silakan kalian ke bagian semua. Kemudian di bagian ini silakan kalian pilih tarik saldo. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya untuk tarik tunainya. Bisa dilakukan lewat ATM, tarik tunai di ATM, bisa juga transfer bank. Ini untuk transfer ke bank ya. Nah, kemudian bisa melalui merchant dan mitra link aja. Kemudian bisa melalui Grafari untuk melakukan penarikan saldo ya. Nah, berhubung di video kali ini saya mau melakukan tarik tunai saldo link aja di Alfamart, jadi silakan pilih merchant dan mitra link aja, sob. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini bisa kalian baca ya, merchant dan mitra link aja. Kamu bisa tarik saldo link aja langsung dari Alfamart, Alfamidi, Dandan, Indomaret, dan mitra link aja lainnya, sob. Cukup dengan memberikan kode token kepada kasir atau operator. Di sini kita harus membuat kode token dulu ya. Langsung saja kalian klik buat token. Nah, kemudian silakan kalian masukkan pin link aja kalian. Oke, ini langsung saya masukkan pin link aja saya. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, sob. Ini adalah token untuk penarikan tunai link ajanya ya. Nah, nanti kode token ini silakan kalian tunjukkan ke kasir Alfamartnya ya. Nah, jadi di sini bisa melalui scan barcode ya. Bisa juga disebutkan kode tokennya, sob. Di sini diawali dengan 99 ya. Bisa kalian lihat di sini 99. Bisa juga ditunjukkan kode barcode-nya. Nah, kode ini hanya berlaku selama 5 menit ya. Nah, jadi kalau udah 5 menit, artinya kode ini sudah expired dan kalian harus buat lagi, sob. Oke, sob. Nah, jadi silakan kalian datang ke gerai Alfamart atau Alfamidi yang terdekat dari rumah kalian ya. Kemudian bilang aja ke mbak-mbak kasir atau mas-mas kasirnya, saya mau tarik tunai link aja. Nah, nanti kasirnya akan mengoperasikannya melalui komputer kasirnya. Dan nanti kasirnya akan menanyakan kepada kamu ya, kode token penarikannya. Jadi silakan kalian tunjukkan kode token penarikannya yang telah kalian buat melalui aplikasi link aja tadi ya. Diawali dengan kode 99 ya. Jadi bisa kalian tunjukin aja kode tokennya ke kasirnya. Nah, setelah itu nanti kasirnya akan menanyakan ke kalian mau tarik tunai yang berapa. Nah, untuk penarikan tarik tunai link aja di Alfamart, ini nominal penarikannya udah ditentukan ya. Jadi mulai dari 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 750.000 dan 1 juta, sob. Nah, jadi silahkan kalian pilih mau tarik tunai yang berapa. Nah, setelah itu pastikan informasi yang tertera benar ya. Nah, setelah transaksi selesai, jangan lupa kalian ambil uangnya dari kasir ya, uang penarikan tarik tunai link aja, dan jangan lupa juga ambil struknya, sob, untuk bukti transaksinya ya. Nah, jadi itulah, sob, kira-kira cara tarik tunai link aja melalui Alfamart, sob. Oh ya, sob, saran saya pada saat kalian buat kode token atau kode penarikan tunai link aja, buatlah pada saat kalian berada di Alfamartnya ya. Karena kalau kalian buat pada saat kalian di rumah, saat kalian jalan ke Alfamartnya, pasti kode penarikannya akan expired, sob. Tidak bisa digunakan lagi. Karena kode penarikannya hanya berlaku selama 5 menit ya. Jadi kode tokennya hanya berlaku selama 5 menit. Jadi buatlah pada saat kalian berada di toko Alfamartnya. Kecuali rumah kalian dekat dengan toko Alfamartnya, mungkin bisa ya. Oke, sob, sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like video ini, kemudian subscribe juga channel ini. Komen di bawah jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Thank you.